Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Derosa Auto. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kebaikan teman-teman semua senantiasa diberikan balasan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mobil ini adalah mobil Mazda CX-3 atau disebutnya Mazda Alexa ya dulunya ya. Silinder mobil ini 2000 cc, tahun 2019, warna putih metalik, atas nama PT ya. Untuk kilometernya jarak yang sudah ditempuh sekitaran 30 ribuan. Mobil ini dikenal mobil para sultan. Harganya memang lumayan, hampir setengah miliaran ya untuk barunya. Mobil ini yang saya suka adalah desainnya luar biasa, terlihat sangat kalem tapi SUV banget. Di balik ketampanannya, mobil ini menyimpan tenaga yang kokoh kuat. Yang lebih saya suka adalah desain headlight-nya nih. Untuk panjangnya mobil ini 4,460 mm dan lebarnya 1,765 mm dengan wheelbase nya 2,725 mm. Dengan tenaga mesinnya Sky Active 2,0 4 silinder DOHC 16 valve, transmisinya 6 percepatan otomatis, tenaganya di 153 horsepower di RPM 6000 dan torsinya 200 Nm di RPM 4000. Untuk peleknya dibalut dengan pelek 18 in dengan diameter ban 215/50 ring 18. Yang lebih saya suka lagi, di sekeliling bodi dibungkus dengan list over fender yang mengelilingi mobil ini dengan warna dope glossy ya. Ditambah ornamen list chrome di bagian ujung depan kanan dan kiri. Nah, list chrome di bagian tengah pun menambah kesan yang sangat aerodinamis, sehingga mobil ini menambah kewibawaannya pemilik atau pengendara mobil ini. Mobil ini tahun 2019 berplat genap, untuk pajaknya di bulan Februari. Kilometernya masih sangat rendah dan untuk alamat SNK di daerah Jakarta Utara atas nama PT. Mobil ini insya Allah nggak ada dandan, tinggal pakai, baik secara mesin maupun secara bodi mobil kendaraan ini. Ban-bannya pun masih sangat tebal sekali. Nah, mobil ini kita jual masih sangat terjangkau dan sangat murah dibanding harga yang berlaku pada saat ini. Mobil ini di pasaran mobil bekasnya di luaran atau di online itu sekitaran 400 jutaan. Minimal 350 hingga 420 jutaan. Tapi pada stok kali ini saya menawarkan jauh lebih rendah dibanding harga yang berlaku hingga saat ini. Mau tahu nggak teman-teman harga yang akan saya tawarkan? Harga ini insya Allah bisa merekomendasi buat para sultan, bisa menjadi bahan yang rujukan paling murah di antara sebelumnya barangkali, seperti itu. Ini kita bandrol sekitar 325 juta masih bisa kita nego. Buat teman-teman yang lebih tertarik dengan mobil ini, bisa langsung japri dan WA saya, ataupun barangkali teman-teman yang mau trade in, mau tukar tambah dengan mobil ini, bisa kita siapkan atau kita bisa atur waktu untuk sama-sama saling ngecek maupun test drive nya ada mobil baik lagi, yaitu mobil LCGC yang sangat irit dan sangat familiar, yaitu mobil Daihatsu Sigra tipe X bertransmisi manual warna putih ya teman-teman, dan kebetulan pajaknya
baru banget dipanjangin bulan Maret sampai 2024. Jadi untuk pajaknya sangat panjang teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, mobil tinggal pakai. Dan yang paling istimewa lagi, kilometernya baru mencapai 39.000 service record, dan ketersediaan unitnya full set. Buku servis tersedia, buku manual book tersedia, dan juga kunci cadangan ada. Untuk kondisi unitnya pun saya rasa masih sangat merekomendasi, hanya sedikit lecet di daerah sini, tapi bukan bekas tabrak yang sangat serius ya teman-teman. Ini lecet-lecet sedikit pemakaian. Ini mobilnya masih asli, baru saya beli, belum kita repair. Untuk secara kondisi masih sangat bagus, dan bodi-bodinya masih asli orisinilan. Hanya di bumper lecet-lecet, tinggal pemakaian ya selebihnya. Untuk alamat SNK di daerah Bekasi dan atas nama perorangan. Rekomendasi ini buat teman-teman yang mau pakai, baik itu untuk online ataupun untuk family keluarga. Mobilnya sih multifungsi dan harganya pun saya rasa sangat merekomendasi. Untuk interior dalaman pun masih sangat orisinil. Di bagian setirnya masih sangat kenceng, masih ada grip-grip kulit jeruknya ya. Dan tersedia untuk remote head unitnya. Untuk ban tembus ya, tahun 2019 dengan profil ban 175/65 ring 14, masih sangat tebal bawaan dari baru. Kondisinya saya pastikan masih aman dari banjir. Secara kondisi masih merekomendasi. Lampu-lampunya atau headlamp masih sangat bening, bersih. Di bagian sebelah kiri pun headlampnya masih sangat bersih. Dan buat teman-teman yang mau barangkali upgrade, tinggal tambahin fog lamp di sini. Dilengkapi dengan talang air atau sunvisor, handle pintu model tarik sewarna dengan bodi, dan untuk spion sewarna dengan bodi belum ada sen dan masih standar. Mobil ini saya jual nggak terlalu mahal, saya jual 108 juta masih bisa nego, itu pun masih nego santuy. Buat teman-teman yang kebetulan berminat mobil ini bisa langsung konfirmasi saya. Buat teman-teman yang mau kredit pun bisa kita bantu dengan kredit syariah ya. Baik, untuk interior pun saya pastikan masih full orisinil, masih sangat bersih, layak, kaca-kaca pun nggak ada yang retak, bersih. Ini masih aslian semuanya. Baik, begitu tadi ulasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan. Saya dari Dros Auto, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.